بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين dan مسلمات رحمكم الله، kita sambung perbahasan muka surat 37 di mana saya akan membahaskan secara ringkas sebelum kita masuk tajuk yang baru muka surat 38, Abu Bakrin berhijrah bersama Rasulullah. So, saya akan baca dan ringkaskan penghujung kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakrin dan bersama dengan Bani Syaibah yang kesudahan mereka setelah berlakunya dialog antara mereka dan Rasulullah, akhirnya mereka memeluk Islam. Saya nak baca sikit secara ringkas, habiskan sekejap muka surat 37, kemudian kita beralih ke tajuk yang baru. Baik, tengok perenggan yang kedua daripada atas. Perlindungan conditional atau partial. Partial makna bersyarat. Partial makna bersyarat. Perlindungan bersyarat tidak akan dapat mewujudkan tujuan yang dimaksudkan. Oleh kerana itu, Bani Syaib tidak melakukan perang melawan Kisra jika ingin menangkap Rasulullah dan menyerahkannya, dan mereka tidak melangsungkan perang melawan Kisra jika ingin menyerang Rasulullah. Mudah begini, Bani Syaibah yang Nabi approach mereka, mereka mesti membebaskan diri daripada menerima perlindungan Kisra. Itu maksud dia. Mereka mesti bebaskan diri. Saya dah baca bulan lepas bagaimana apabila sebahagian para sahabat tidak membebaskan diri-diri mereka daripada pengaruh Abu Jahal,
Saya baca dah ayat 97, 98 Suratul Nisa. Saya baca dah ayat itu bulan lepas. Bagaimana sebahagian sahabat yang tidak membebaskan diri mereka dari pengaruh Abu Jahal, dengan maksud ayat 97 cerita sahabat-sahabat Nabi yang enggan berhijrah. Saya baca dah bulan lepas, mereka tak nak bebaskan diri, tak nak ikut Nabi, mereka masih percaya dengan kepimpinan Abu Jahal, mereka masih terliur dengan setiap pemberian janji manis Abu Jahal. Akhirnya mereka tidak berhijrah, mereka tidak membebaskan diri mereka. Akhirnya mereka terhutang budi dan menjadi tentera-tentera Abu Jahal, yang akhirnya kesemua sahabat itu mati kafir di dalam peperangan Badar. Mati semua walaupun Islam, tapi berperang di pihak Abu Jahal. Apa jadi? Allah Ta'ala sebut fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Kesemua mereka, sahabat-sahabat Nabi yang dah Islam itu, Allah umban ke dalam neraka jahannam. Saya baca dah bulan lepas. Itulah pentingnya memerdeka dan membebaskan diri. Maka demikian Bani Syaibah, mereka mesti menolak perlindungan daripada Raja Kisra, daripada Empire Rome yang melindungi mereka selama hari ini. Mereka mesti reject dan tolak dan terus bersama Rasulullah. Kalau itu tidak dibuat, takkan jadi kepahaman terhadap Islam. Hati mesti dikosong dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak benar, kerana perkara yang tidak benar itu nanti akan menghuru-harakan akidah kita. Apatah lagi kita pula jenis manusia yang tidak memahami kadang-kadang erti akidah yang sebenar-benarnya, sehingga dengan mudah kita menyokong kebatilan, kita bersetuju dengan perkara-perkara yang tidak benar, walaupun di masa yang sama dahi mencecah lantai sujud kepada Allah. Itulah yang terjadi kepada sebahagian sahabat yang dihumban ke dalam neraka kerana enggan berhijrah, meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan suasana kufur. Akhirnya kerugian dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah. Rujuk dalam surah An-Nisa 97, 98, 99 dan 100. Empat ayat tu baca dan hadam. Tengok bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian perkara tiga, Nabi kata sesungguhnya agama Allah tidak akan ada yang menolongnya melainkan orang-orang yang mengelilinginya dari setiap penjuru. Kalau kita imbah balik, itulah jawapan Nabi kepada Musanna, pemimpin Bani Syaibah itu, yang kononnya mahu membantu Nabi tetapi masih terikat dengan kerajaan Rom, perlindungan daripada kufar. Dan Nabi sebut Islam ni takkan ada yang menolong dia melainkan orang yang mengelilinginya dari semua penjuru. Dengan maksud tak kira Rom, tak kira Parsi, tak kira Arab, tak kira Melayu, awak ada hati nak tolong Islam, Allah beri ganjaran. Itu maksud dia. Tak kira Rom, Parsi, tak kira siapa. Siapa saja hati dia terikat nak bantu agama Allah, sila. Adalah ganjarannya di sisi Allah.
walaupun mungkin seringgit dua, walaupun tanpa duit, tapi nasihat dan ucapan, apa saja, tenaga dan pemikiran, semua itu membawa kepada konsep membantu dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Empat, Bani Syaibah orangnya tenang, mereka berakhlak baik, mereka matang. Akhirnya selepas 10 tahun mereka memeluk Islam. Ini penting, kematangan, kedewasaan, akhlak yang baik, berfikir dengan baik, insya-Allah itulah jalan-jalan yang boleh membawa kita kepada siratal mustaqim. Kadang-kadang disebabkan tiada kematangan, akhirnya kita terjun dan jatuh. Sebab itu matang ataupun kedewasaan ataupun berfikir dengan waras, ini diperlukan terutama dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kerana ia adalah perkara yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana banyak hadis-hadis riwayat menunjukkan matangnya Rasulullah, menunjukkan bijaknya Rasulullah bertindak mengikut suasana. Tuan-tuan belajar dalam bab Rasulullah berperang pun, ada kala Nabi menghadapi musuh dengan matang dalam bentuk serang hendak. Ada? Oh, dan perang Khaibar Nabi melakukan ambush, serang hendak. Sedar-sedar dah sampai Nabi depan pintu Khaibar dalam perang lawan Yahudi di kota Khaibar. Ada perang facing each other, Badar, Uhud. Ada perang gali parit dulu. Ini kematangan-kematangan yang mesti ada, terutama untuk melihat Islam menjadi agama yang berdaulat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti faham, mesti belajar. Dia tidak datang sehari dua, dia datang melalui proses kehidupan kita, dia datang melalui pengalaman hidup kita. Kematangan ini, dia tak datang on the spot. Kita mesti belajar mungkin dari kesilapan kita. Kita mesti belajar dari sejarah-sejarah yang lampau. Maka akan datanglah kematangan dalam kita menilai sesuatu perkara. Maka akhirnya 10 tahun kemudian Bani Syaibah memeluk agama Allah. Dan perenggan yang akhir menyebut bagaimana Musanna bin Harithah Al-Syaibani menjadi komandan dan pahlawan yang banyak membantu Aba Bakrin ketika Aba Bakrin memegang tampuk khalifah. Habis bab itu tentang suatu kelompok manusia yang akhirnya menerima Islam, menjadi Ansarullah, pembantu-pembantu agama Allah. Walaupun peringkat awal mereka mendapat perlindungan dari kerajaan Rom, mereka takut dengan Rom. Akhirnya sebahagian daripada mereka sempat hidup di zaman Aba Bakrin dan sempat di zaman Umar. Dan akhirnya di zaman Umar itulah mereka menyertai peperangan Rom Parsi tumbang di zaman mereka. Inilah kehebatan agama Allah yang tak mampu siapa pun sekat. Percaya, kamu buatlah apa pun, urusan Islam milik Allah. Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi. Ingat, dan Allah ada kalimah tamam, wallahu mutimmu, tamam. Tamam makna sempurna. Allah janji dah, aku akan menyempurnakan nurihi, cahaya agama Islam ini. Walau karihal kafiru, walau kapi tak suka, walau karihal musyrikun, walau puak-puak syirik tak suka. Apa hal pula nak marah? Kita nak berhimpun 18 hari bulan Februari.
Apa hal pula MCA nak bising? Kamu nak kumpul, bawa tokong kamu, kumpullah. Apa halnya ni Malaysia? Negara demokrasi. Baguslah. Datuk Seri Nazri Aziz tolong jawab. Datuk Seri Nazri kata, apa hal pula nak larang-larang? Biarlah PAS buat tu hak negara demokrasi. Okeylah, fair enough. Terima kasihlah jawab. Bagi pihak kita, kita akan buat di dataran merdeka. Walaupun mungkin ada yang tak senang, tu kamu punya pasal. Kami orang Islam. Ini Malaysia, negara demokrasi. Kamu nak berlarak berimpun, kamu buatlah. Ikut undang-undang, ambil permit dan sebagainya. So 18 Februari ni jangan lupa. Kalau free, jom kita ramai-ramai pergi. Setakat ni dataran merdeka. Tak tahu kalau berubah, tak tahu. Kalau DBKL tak bagi, itu cerita lain. Tapi tetap kita akan buat perhimpunan, mengajak seluruh umat Islam di Malaysia, jom sokong undang-undang 355. Ada peluang tuan-tuan pergi. Jangan nak merokok ya. Hampir lah aku kemudian. Kemudian tak kucing, tak pergi terus. Ada peluang. Kok kulim kilang lama sewa bas kah? Pergi. Nyatakan sokongan kita. Walaupun masih lagi peringkat bincang di parlimen, dah menyokong itu nanti menjadi saksi di bumi Allah pada hari kiamat. Tuan-tuan buang duit, tuan-tuan naik bas, tuan-tuan habis tenaga berdiri hanya semata-mata sokong, menjadi saksi di bumi mahsyar. Pergi. Tercatat nanti, malaikat catat. Ni saya sebut ni pun saya dapat pahala dah, malaikat catat. Allahu Akbar, ni dia Islam. Maka nyatakan sokongan. MCA kegerakan ke kamu nak himpun, tu kamu punya pasal. Ini Malaysia, negara demokrasi. Jangan halang kami orang Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jelas prinsip yang diajar di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menteri dah jawab hari ini dalam suat khabar, clear. Baik, kita berpindah kepada pages yang baru, tajuk yang baru. Aba Bakrin berhijrah bersama Rasulullah. Kita akan mula melihat pula langkah-langkah seterusnya yang diambil oleh Aba Bakrin di dalam dia membela agama Allah. Kali ini peristiwa hijrah. Baik. Setelah orang-orang Quraisy keterlaluan dalam menyakiti dan menganiaya kaum muslimin, maka beberapa orang dari mereka ada yang berhijrah ke Abyssinia ataupun Habasyah sekali atau dua kali untuk menyelamatkan agamanya. Baik, pertama-tama kita mesti faham, hijrah berlaku kali pertama ke sebuah negara di Afrika, Habasyah. Itulah bijaknya Rasulullah. Itulah luasnya pandangan politik Rasulullah. Melihat, membaca di sana adanya raja yang beriman kepada Allah melalui Nabi Isa alaihi salam, yang dinamakan Raja An-Najasyi. Bagaimana kemuncak kepada penyiksaan ketika mereka ditindas sehabis-habis, ketika ada yang dibunuh di pulau, macam-macam yang dibuat terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kemuncaknya ialah meninggalkan bumi Makkah dan berhijrah ke Habasyah. Tuan-tuan Muslimat, tolong bayang sekejap. Makkah dan Afrika dipisahkan oleh laut. Tu mereka pergi naik apa? Berenang. Naik rakit. Dua riwayat.
Riwayat pertama, mereka sewa rakit. Kita katalah sampan senang. Tu nak redah laut, nak sampai Afrika. Riwayat kedua, mereka buat rakit. Dua riwayat. Saya lebih cenderung kepada riwayat pertama. Mereka menyewa, membayar seorang. Walaupun ada pandangan mereka buat terlebih dahulu, tetapi ulama lebih cenderung pada pandangan yang pertama. Tentu ingat mudah. Keluar ni bukan pergi makan angin. Ni bukan pergi hatnya ekrabi. Bukan. Bukan. Picok bodoh bagus punya kena rokok ayah orang. Bukan. Pergi keluar nak menyelamatkan akidah. Nak menyelamatkan Islam. Nak menyelamatkan tauhid yang ada pada diri kerana sayangnya pada agama. Bukan pergi melancur macam kita. Tuan-tuan Muslim, bila sebut mereka pergi ke Habasyah, ke Afrika, teringat kita akan seorang perempuan tua yang digelar dengan Ummu Aiman Al-Barakah Al-Habasyiyah. Ada suatu cerita menarik yang dibawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang pertama. Ada kisah menarik bagi seorang perempuan ini ketika hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman Al-Barakah Al-Habasyiyah. Ha, tuan-tuan fahamlah dia hitam tahu mana perempuan. Negro Afrika. Sebab Al-Habasyiyah. Siapa dia? Orang pertama yang bela Rasulullah setelah wafatnya Siti Aminah. Nabi panggil dia ibu. Siti Aminah wafat Nabi 6 tahun. Makanya Ummu Aiman menjaga Rasulullah, membelai Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Sehinggalah Ummu Aiman dikahwinkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Hasil perkahwinan lahirlah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Panjanglah cerita Usamah, panglima Islam. Saya nak cerita Al-Habasyiyah ini, Ummu Aiman ini, di hari Rasulullah wafat. Tangisannya tanpa henti walaupun Nabi telah dikebumikan. Nangis dia tak berhenti sehinggalah dia didatangi oleh Aba Bakrin dan Umar radhiyallahu anhuma. Meminta Aba Bakrin dan Umar meminta Ummu Aiman tolong berhenti menangis. Sudahlah ibu, kata Aba Bakrin. Umar pun sampuk, ya ibu sudahlah, nangis buat apa, Nabi dah tak ada. Nabi pun manusia macam kita, dia mengalami kematian. Kata Aba Bakrin, Ummu Aiman bangun dengan lenangan air mata. Wahai kedua-dua ayah mertua Rasul yang mulia, aku menangis tak berhenti. Bukan pasal kematian dia, memang itu aku menangis. Ingat aku menangis, aku belur dia dengan dua tangan aku. Aku tahu akhlak budi dia, aku tahu kehaibatan. Tapi menangisnya aku tanpa henti kerana aku bersedih. Wahyu sudah berhenti. Tu dia iman Ummu Aiman. Aku menangis ni sebab wahyu dah tak ada.
Wahyu dah berhenti, tak ada dah. Qala Allah apa tak ada dah. Nabi dah tak bacakan wahyu. Tu yang aku menangis kerana wahyu sudah berhenti. Punya pencinta kebenaran ini mencintai Al-Quran sampai tahap. Kita cinta kepada Quran. Baca Quran pun malas. Walhal masa Allah bagi 24 jam. Tuan muhasabah diri saya juga muhasabah. Tuan-tuan muslimat, 24 jam berapa banyak kita baca Quran? Kata Ibnu Mas'ud, tanda engkau cinta kepada Allah, ni Ibnu Mas'ud, tanda engkau cinta kepada Allah ialah betapa banyak cinta engkau pada Quran. Maksud mudah, berapa banyak baca Quran? Berapa banyak engkau sayang Quran? Kata Ibnu Mas'ud, itulah tanda engkau sayang pada Allah. 50%, 50% lah engkau sayang Allah. Mari kita muhasabah. Hari-hari mau baca Quran. Khatam 60 kali sebulan pun tak apa. Hantam, jangan kasi can. Sebab Al-Quran akan datang membela kita pada hari kiamat. Itu hadis sahih. Baik. Bila sebut Habasyah, saya teringatlah hadis Ummu Aiman Al-Barakah Al-Habasyiyah menangis kerana wahyu telah terhenti. Cintanya pada Al-Quran. Baik. Mereka pergi ke mana? Ke Habasyah. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Bila sebut hijrah ke Habasyah, jangan lupa dua. Pertama, Raja Najasyi terbit hukum. Apa hukum terbit dari Najasyi? Solat jenazah ghaib. Bila dia wafat, Najasyi wafat, Rasulullah solat jenazah ghaib di Makkah. Ulama berselisih pandangan. Mazhab Hanafi dan juga Maliki menyebut solat sunat ghaib, solat jenazah ghaib mutlak milik Rasulullah sahaja. Ini pandangan Hanafi dan Maliki. Syafi'i dan Hambali tak apa, boleh. Kita pun boleh solat jenazah ghaib dalam masa 40 hari. Ada satu pandangan selepas kematian. Ada kata 30 hari. Tak kisah. Kita ambillah sebulan. Dalam masa sebulan dia meninggal tu, kita boleh solat jenazah ghaib. Ada kata 40 hari. Yang penting, Imam Syafi'i, Imam Hambali membenarkan. Boleh, tak ada salah. Itu yang kita buat untuk arwah Tok Guru kita, Ustaz Harundin dan sebagainya. Kita buat benda-benda itu. Baik, sampai biiznillah. Kata Imam Hanafi, Maliki, untuk Nabi sahaja. Terbit hukum pertama daripada Raja Najasyi, solat jenazah ghaib. Kalau tahu kubur dia, pergilah solat di kubur. Boleh. Solat di kubur. Semayang macam biasa. Dengan rokok pula. Solat di kubur dia. Rokok jawab, oi. Menjawab member dia buat. Rokok buat apa, bangang? Jangan rokok. Semayang macam biasa. Yang kedua, terbit dari cerita ke Habasyah Najasyi ini, kehaibatan Surah Maryam alaihissalam. Apa relationship antara Najasyi dan Surah Maryam? Ketika 72 orang sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah, anak si Abu Talib yang digelar Ja'far At-Tayyar. Bukan Ja'far kapal terbang. Jangan silap tafsir. Ja'far kapal terbang dah.
Jaafar yang punya dua sayap. Jaafar yang juga dia akan terbang. Sebab dua tangan dia putus, pinggang dia putus dalam peperangan Mu'tah di Urdun, di Jordan. Bagaimana Allah ganti dengan sepasang sayap di dalam syurga. Maka dia digelar Jaafar At-Tayyar, sepupu Rasulullah. Ketika dia memimpin 72 sahabat menghadap Raja Najasyi di Habasyah. Lalu adalah waktu sampai itu, Raja Najasyi tak berapa kisah sangat. Sebab yang sambut dia JKKK. Katanya elang JKKK nak naik, sapu je lah. Yang sambut dia JKKK Habasyah tu lah. So Najasyi dengar-dengar je lah. Kata ada orang luar datang, 72 orang daripada Makkah katanya. Datang untuk duduk macam kita lah, pergi sana sini tak ada masalah lah, buat diam aja lah. Tiba-tiba sampai ke telinga dia berita kononnya tak baik. Kononnya 72 orang ni orang jahat. Kononnya 72 orang ni memang orang jahat lah, tak elok. Dapat pula berita tu, tak mana punya spy mangkuk sudah pi habaq kat dia. Geng-geng Makkah ni sudah SMS kat dia. Tuanku jangan percaya sangat, macam-macam lah. Lalu Raja Najasyi alhamdulillah tidak bertindak sembrono, melainkan memanggil semuanya ke istana menghadap dia. Lalu Raja Najasyi tanya, ada siapa di antara kamu yang boleh bercakap bagi pihak? Tolong terang ni, aku tak kisahlah. Kata Najasyi, hampa nak mai duduk negara aku, mai lah. Aku tak kisah. Tapi dengar tak apa sedap ni. Dengar benda macam hampa ni, macam penjahat aja, macam tak elok. Ke ada di antara kamu yang boleh explain, beri penerangan? Tampillah Jaafar bin Abi Talib. Lalu dia bercakap, wahai tuanku, yang kami mohon berlindung dengan dalam negeri tuanku ini. Kami ini dulu, wahai tuanku, kami datang dari Makkah. Kami ini dulu, semua kami ini penyembah-penyembah berhala. Kami sembah patung. Kami memakan bangkai-bangkai. Kami meminum arak. Kami berzina. Sebut semua benda jahat. Semua benda jahat sebut. Sehinggalah wahai tuanku, datang di kalangan kami seorang lelaki. Kami kenal akhlak budi dia. Kami kenal dia. Dia ajar kami, dia kata Tuhan satu, nama dia Allah. Tak banyak, kami sembah 300 lebih patung. Ini angguk ni patah-patah tengkuk. Ada pula acara tahunan kena keliling setahun sekali. 360 tu mau sembah, setahun sekali dia ada acara dia, pusing satu Kaabah. Dia ajar kami akhlak yang baik. Dia ajar kami buat baik pada orang. Dia ajar kami satu agama, nama di Islam. Menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Tuhan yang satu. Yang mencipta langit dan bumi dan seluruhnya. Dia ajar kami jangan bunuh anak perempuan kami. Dia ajar kami jangan minum arak, jangan buat jahat. Tinggal benda-benda buruk ni. Kami ikut dia, wahai tuanku. Sebab kami tengok memang kami kenal dia sejak kecil. Seorang yang baik, budi, akhlak. Kami ikut dia. Kami ikut agama yang dia bawa. Kami bersama dengannya. Lalu tiba-tiba orang-orang kampung kami
pemimpin-pemimpin kami terutamanya menyeksa kami. Ada antara kami yang telah dibunuh dengan kejamnya tanpa ada belas kasih. Kami di pulau, wahai Tuanku, 3 tahun kami menggigit daun-daun kayu. Kami hidup susah kerana ikut agama yang dia bawa. Yang buat kami susah ialah orang kampung kami sendiri yang membenci dia. Lalu wahai Tuanku, atas nasihat dia, kami datang ke negeri Tuan. Kerana orang-orang kami terlalu jahat, kami datang berlindung dengan Tuan. Mengikut riwayat, waktu tu 2 utusan Makkah, Amru bin Al-As dan seorang lagi, sampai dah bawa hadiah macam-macam nak bodek Najasyi, suruh kembalikan mereka ke Makkah. Dah ada dah dalam istana waktu tu. Mereka dengar Ja'far tunjuk, ni salah seorang dia, 2 orang ni, Amru waktu tu kapir lagi, akhirnya Islam. Lalu Najasyi dengar, dia tanya lagi, ada apa bukti? Dia nak qarinah, bayinat. Apa proof? Bukti yang kamu dah berhenti sokok. Buktinya ustaz, saya tak beli dah rokok, tapi minta kau orang. Yang tu nak kena sepak pun kau. Apa bukti? Saya nak bukti, kata Raja Najasyi. Apa bukti yang mengatakan kamu bawa agama tu? Apa bukti dia? Yang kata Muhammad tu bawa agama tu, buktikan. Itulah bijaknya Ja'far. Dia tahu depan dia Najasyi yang percaya ke Nabi Isa. Allah takdirkan waktu tu surah Maryam dah turun. Baca hatu lah. Kan cerdik tu. Akan buktinya Tuanku, qul huwallahu ahad. Boleh baca hal tu, tapi benda tu dia tak boleh nak fikir sangat, walaupun dia beriman dengan Allah kepada Nabi Isa. So macam mana nak bawa ayat yang cerita Maryam, cerita Isa, surah Maryam, jawab dia, dia baca. Sampailah Najasyi dengar, wadhkur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Sampai ayat tu dia menangis. Dan ingatlah kata Allah, bacakan wahai Muhammad di dalam kitab itu akan kisah Maryam, ketika mana dia membawa dirinya bersama kandungannya syarqiyah ke sebelah timur Baitul Maqdis, di Baitul Lahab. Situlah Nabi Isa lahir. Bagaimana dengar-dengar yang tu, ayat mata jatuh. Ja'far Kerion baca, sampailah zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa anak Maryam, kata Allah. Itulah berita yang mereka perselisihkan. Sampai ayat tu berhenti, kata Najasyi, luruh ayat mata. Cukup. Najasyi kata cukup. Mulai hari ini, hangpa nak duduk sampai kiamat pun hangpa duduk. Sudah. Duduklah lama mana nak duduk, duduk. Aku kenal Maryam, aku kenal Nabi Isa. Dan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lalu Raja Najasyi memerintahkan para sahabat terus tinggal di Habasyah. Duduklah lama mana, kerana keimanannya kepada Allah dan apa yang dibaca daripada surah Maryam adalah benda yang diyakini, diimani oleh Raja Najasyi. Gembiralah sahabat. Lalu dia berpaling kepada Amru dan dua orang sahabat yang bawa hadiah macam-macam nak bodek Najasyi, pulangkan sahabat. Lalu dia berpaling dan berkata, pulanglah kamu, bawa balik semua ni dengan kain pelikat, cat gajah, rokok, bawa semua, aku tak mahu. Bodek sampai tahap tu. Angkut bawa balik. Kerana sesungguhnya mereka adalah saudara. Itu riwayat di Habasyah. Sehinggalah mereka tinggal agak lama. Kemudian tersebar khabar angin. Kata elok dah maka habis Islam, siapa pula pergi sebar. Puak-puak ni pun patah balik, kena seksa pula. Itu cerita lain. Nak sebut hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan akidah. Baik, sambung. Kemudian berhijrah ke Madinah. Dapat diketahui bahawa Abu Bakrin radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk berhijrah. Bila Nabi arahkan berhijrah ke Yathrib atau Madinah sekarang, lalu antara orang awal yang minta izin nak hijrah ialah Abu Bakr. Tetapi apa jawapan Nabi? Lalu Nabi berkata kepadanya, jangan terburu-buru, barangkali Allah memberikan teman yang menyertaimu. Nabi tahu dah bahawa Nabi akan keluar dengan dia. Cuma bahasa Nabi itu lembut. Nabi kata jangan terburu-buru, relax, boleh jadi ada penemanmu nanti. Dan Abu Bakr sangat berharap dia ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar macam tu, hati dia jadi satu macam. Dia harap Nabi lah peneman dia dalam perjalanan yang hebat itu. Tak mau orang lain. Itu peringkat awal. Baik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakr. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salah mendatangi rumah Abu Bakr di tengah siang hari, baik pagi hari mahupun sore belah petang. Nak sebut, kata Aisyah, Rasulullah ni bila dia datang rumah kami, rumah Abu Bakr, rumah Abu Bakr di Makkah, kalau dia datang rumah kami, dia tak kira lah bila-bila dia boleh datang. Belah pagi pun dia sampai, belah tengah hari, belah petang, kami terima, tak ada masalah. Itu Rasulullah dengan Abu Bakr. Dan Nabi tak buat, kalau tak silap, tak ada riwayat pada rumah yang lain. Hanya Abu Bakr sahaja. Samalah macam sahabat Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud, yang Nabi gelar dia lelaki yang diangkat hijab. Satu riwayat sebut lelaki yang diangkat tirai. Dengan maksud, Ibnu Mas'ud adalah lelaki yang bebas keluar masuk rumah Nabi bila-bila waktu. Itu Ibnu Mas'ud di Madinah. Specialnya dia, dia nak masuk bila tu Nabi tak pernah larang. Nabi tengah tidur ke, Nabi tengah apa ke, dia boleh masuk dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Aisyah, Nabi macam itulah, mai rumah kami bila-bila kami tak sempat. Sehingga sampai pada hari diberikannya keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan keluar dari kota Makkah dari tengah-tengah kaumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami pada tengah hari yang biasanya beliau tidak pernah datang pada waktu seperti itu. Baik, pada hari nak hijrah, Aisyah dia rasa pelik. Okey, Nabi datang pagi, Nabi datang waktu petang, dan kadang sebelum tengah hari ada juga waktu Nabi datang. Tetapi hari hijrah tu, masa Nabi datang tu, Aisyah rasa pelik. Dia tengah hari rembang. Ada satu riwayat, Nabi tutup kepala dia, punya panas. Janganlah Nabi datang waktu tu. Aisyah dan Abu Bakr rasa pelik. Pelik ni. Tengok satu macam punya datang, bukan waktu dia. Pelik lah. Pelik, heran Aisyah dan Abu Bakr. Kita kena faham tu, benda tu cukup besar sampai Nabi tak tunggu dah waktu dia. Itu maksudnya. Baik. Maka ketika Abu Bakr melihat beliau, Abu Bakr berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang pada saat seperti ini melainkan ada masalah penting. Baba Krin boleh baca. Ni dia mai ni mesti ada benda. Sebab waktu tu pelik. Tengah hari rembang, satu riwayat dengan Nabi menutup kepalanya kerana terlalu panas. Waktu tu dia sampai. Maka Abu Bakar menjadi pelik dengan Aisyah, seolah-olah macam tak ada waktu dah Nabi nak datang. Lalu kata Abu Bakar, mesti ada benda besar. Baik. Aisyah melanjutkan cerita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Abu Bakar terlambat bangkit dari tempat tidurnya. Maka Rasulullah segera duduk. Maksudnya Abu Bakar baru bangun. Mereka kan biasa qailulah. Tidur tengah hari sebelum zuhur apa semua. Dia biasa. Kita tak biasa. Kita biasa tidur dalam kuliah, bukan qailulah. Kita bukan qailulah, kuliah. Tidur kuliah sedap pula tu aircon. Rumah tak ada aircon. Masjid ada aircon ustaz. Leno. Ustaz nak membebelan, taklah aku nak tidur. itu kita bukan qailulah, kuliah. Sahabat qailulah tidur sebentar satu jam sebelum zuhur. Itu tidur dia, bangkit satu jam sebelum zuhur. Satu riwayat sebut 45 minit sebelum zuhur bangun. Itu dia panggil qailulah. Di sudut kesihatan, dia beri kekuatan macam-macam pada tubuh. Kita jarang. Kita tidur kudan. Kita tidur lepas terkedangan nasi. Kan? Lepas makan pukul 2:30, okok 2 batang, masuk bilik, on aircon, India punya lena, 45. Asap pun terlepas. Itu kita. Sahabat tak? Dia ikut sungguh hak Nabi aja. Kita hak tu, kita kalah. Hak tu kita kalah. Walaupun bukan wajib. Siapa kata wajib tidur qailulah? Tidak. Tapi dia amalan Rasulullah yang kalau ikut cantik. Sama sunat duha. Sunat duha bukan wajib. Atau orang tak sunat duha putih rezeki. Dah doa lah. Allah bagi rezeki. Cuma sunat duha magnet rezeki kata ulama. Tu aja. Semayang sunat duha hari-hari. Tak payah pergi kerja. Banyak rezeki. Nah, main duha kerja dia. Seokok bini kerja dia duk melepak. tak maulah aku tu. Makna kena faham, hak tak duha pun Allah bagi rezeki. Sebab Allah Ar-Razzaq, dia maha pemberi rezeki. Cuma amalan tu amalan Rasul, apa salah kita buat? Saya pun tak mampu buat hari-hari. Cakap tu itu. Tuan-tuan boleh buat hari-hari. Alhamdulillah, saya tak mampu. Keletihan badan dan sebagainya. Tuan-tuan mampu sila. Yang penting takat mana kita mampu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Baik. Maka kata Aisyah, ayah lambat bangun sikit. Terlewat bangun daripada tidur dia, maka Rasulullah pun duduk. Yang berada di rumah Abu Bakar ketika itu hanya saya dan saudariku Asma binti Abu Bakar. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, dalam rumah ni tak ada orang. Ayah saya dan kakak saya Asma. Asma tu kakak Aisyah. Asma mak dia kapi. Mak dia diceraikan oleh Abu Bakar sebelum hijrah. Sebab mak dia tak nak masuk Islam. Adapun Aisyah, mak dia ummurumman Islam. Maka diceraikan oleh Abu Bakar sebelum berlaku hijrah, ibu kepada Asma binti Abu Bakar, di mana Asma ketika di Madinah pernah mak dia yang kapi ni datang cari Asma, pi rumah jumpa Asma. Asma suami dia Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Anak mereka Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam
di mana Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ialah anak pertama yang lahir selepas hijrah dan baby pertama yang ditahnik oleh Rasulullah ketika di Madinah. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ialah sahabat. Dia adalah sahabat. Dia adalah cucu Aba Bakrin. Adik dia Urwah bin Zubair tabi'in. Cucu Aba Bakrin seorang lagi Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in. Urwah bin Mas'ud sahabat. Jangan mix up. Urwah bin Zubair adik Abdullah, dia tabi'in. Nabi dah wafat, dia baru lahir. Urwah bin Zubair tabi'in termasuk 7 ahli fiqh Madinah yang pernah saya sebut dulu. Salah seorangnya Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, cucu Aba Bakrin, di kalangan 7 sab'ah fuqaha, 7 ahli fiqh dunia yang paling hebat yang dipimpin oleh Sa'id bin Musayyab. Saya pernah sebut dulu nama 7 orang itu. Kita rujuk dalam kitab. Bagaimana 7 ini ahli fiqh dunia yang berpusat di Madinah. 7 orang. Termasuklah cucu Aba Bakrin, iaitulah Urwah bin Zubair. Cuma Urwah tidak sahabat, hanya tabi'in sebab dia lahir selepas Nabi wafat. Baik. Abdullah bin Zubair sahabat. Abdullah bin Zubair terlibat dalam peperangan menentang Sayyidina Ali, namanya Perang Jamal. Sedih kan? Sedih. Past is past, UMNO is UMNO. Yang sudah tu sudah, nak buat lagu mana? Past is past lah. Let bygone be bygone, kata orang putih. Hal sudah tu sudah lah. Takkan kita nak maki hamun pula? Tak boleh. Mereka sahabat. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam join dengan Talha bin Ubaidillah, join dengan Aisyah lawan Sayyidina Ali Perang Jamal. Kawan ni, benda sudah berlaku. Semoga Allah mengampun mereka dan mengampun kita semua. Yang penting, jangan hina sahabat. Jangan maki sahabat. Itu paling penting sekali. Yang berlaku sudah berlaku. Apatah lagi di zaman Ali, krisis politik semakin teruk. Pembunuh Sayyidina Uthman masih belum dijumpai. Akhirnya Sayyidina Ali kena bunuh. Ditikam di Najaf Iraq dalam perjalanan ke masjid untuk solat subuh, Ali ditikam dan mati. Pembunuh Sayyidina Uthman tak jumpa-jumpa, pembunuh Ali pula kena. Ali pula kena bunuh. Itulah krisis. Lepas tu mulalah macam-macam. Sampailah kita belajar sirah tamadun Islam. Bagaimana sedih kadang-kadang. Namun demikianlah. Sampailah Khalifah Al-Ma'mun dan sebagainya. Yang terlalu sedih untuk kita bahaskan. Sehinggalah jatuh kerajaan. Habis 800 tahun Islam memerintah Andalusia. Berpusat di Baghdad. Islam perintah dunia 800 tahun. Kegemilangan Islam berpusat di Andalusia dan Baghdad. Sehinggalah Tartar masuk dan hancur dengan Genghis Khan, Hulagu dan sebagainya. Allah sedih tuan, nak simbang yang tu kita sedih. Dan sekarang nak cari, nak bangkit balik. Allahu Akbar. Menunggu-nunggu Salahuddin Al-Ayubi yang kedua untuk membebaskan Al-Quds, menyelamatkan bumi Suria, Myanmar dan sebagainya. Semua ini kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkannya. Namun kita yakin bukan di kalangan perokok. Yang tu aku yakin sungguh. Tidak asyik merokok nak perang bila? Tembak 2 deh. 3 deh rokok. Four nak menang dulu. Itu dia tuan-tuan muslimin muslimat. Lalu Asma mak dia kafir, cerai. Aisyah ummu Ruman, Islam. Maka satu hari datang mak dia di Madinah. Mengikut riwayat, Asma tak nak buka pintu. Mak kafir. Ini main hukum. Asma tak nak buka pintu. Lalu Asma mendatangi
Keluar cari jalan mendatangi abang ipar dia, maaf adik ipar dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik ipar dia, "Macam mana ya Rasulullah, mak saya kapi datang." Nabi kata, "Buka pintu bagi dia masuk, layan dia, tak putih walau kapi." "Ha ya Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din." Turun satu ayat dalam surah Mumtahanah. Kata Allah, Allah tak pernah larang kamu berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memerangi kamu dengan agama kamu. Mana-mana orang kafir jadi jiran kita, dia tak kacau Islam kita, Allah suruh baiklah. Baiklah dengan dia. Islam tak larang. Allahu Rabbi. Maka turun ayat tu, fahamlah Asma, lalu buka pintu layan mak dia. Walaupun mak dia kafir, dan saya tidak pasti adakah mak dia perlu Islam. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Kata Aisyah, okey, ketika Nabi masuk, okey Rasulullah, "Yang berada di rumah pada ni saya dan kakak Asma." Kata Aisyah kepada Rasulullah. Lalu maka Nabi pula bersabda, "Keluarlah hijrah bersama orang yang ada di sisimu." Jawab Abu Bakrin, keluar pula Abu Bakrin, "Wahai Rasulullah, mereka berdua hanyalah anak perempuanku." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk meninggalkan kota ini dan berhijrah." Sahabat dah mula dah step by step keluar. So last tinggal Nabi Abu Bakrin dan seorang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tugas dia memulangkan barang-barang kepunyaan orang kafir yang mereka serah dekat Nabi. Tuan-tuan bayang kan? Tuan-tuan bayang nilai akhlak Nabi. Mereka ceramah maki Nabi. Mereka ceramah hentam Nabi. Mereka tuduh Nabi ahli sihir pemecah belah. Tapi geran tanah Abu Jahal Nabi simpan. Lesen TV Astro. Geran tanah, sijil premium, tak apa kejadah ni semua ni. Semua yang penting-penting serahkan Muhammad. Ikut Islam dah. Baik budi, eh. Dia takkan kebah punya. Abu Jahal kata, "Kita bagi geran tanah kat Abu Lahab." Dia tukar nama. Daripada 2 gelung dia tambah 20 gelung, mampus. Baik kita bagi kat Muhammad. Itu dia Nabi, akhlak dia. Tu yang Sayyidina Ali keluar last, dia tolong pulang kan. Ini Abu Jahal, ini hang punya, Nabi pulang. Muhammad pulang lah, Nabi bagi. Dia kan dia tak tahu Nabi hijrah. Tahu tu yang dia percari tu. Nanti kita tengok cerita dia. Nak sebut bagaimana tinggal itu sahaja, maka Nabi pun isytihar, kita akan mula berhijrah, meninggalkan kota ini dan berhijrah. Abu Bakrin berkata, "Bagaimana denganku wahai Rasulullah, apakah diberi izin pula?" Abu Bakrin tanya, "Saya macam mana, Allah izin ke?" Beliau bersabda, "Yo sahabat juga," in bracket Abu Bakrin, maksudnya yo kamu juga. Abu Bakrin sudah mula berbunga hatinya. Peluang dah ni, memang aku dengan Nabi dah. Empat lain hijrah, empat pihak aku dengan Nabi. Oh, dia punya tak lepas dah peluang. Sahabat keluar menyusup, pelan-pelan keluar, group by group. Oh, group by group, sampailah ke Yathrib. Ada yang demam, ada yang meninggal. Yang pertama meninggal selepas hijrah, Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Demam padahal. Rindu kat keluarga macam-macam. Tu sampai episode kita akan lihat. Baik. Kemudian Aisyah melanjutkan cerita, "Demi Allah, aku sama sekali tidak pernah melihat seseorang menangis kerana kegembiraan sehingga aku melihat Abu Bakrin menangis ketika itu." Allah. Menangis Abu Bakrin apabila dia tahu dah dialah yang akan bersama dengan Rasulullah. Dialah yang akan menemani Nabi. Nanti kita akan lihat episod di Jabal Thawr. Kita akan melihat episod itu. Bagaimana dia dipilih Allah untuk menjadi peneman kepada Rasulullah. Alangkah gembira dan menangis dia. Dan Tuhan,
Kita escort tok guru pun habis riang. Saya pernah escort tu gua jadi naik motor. Allah, habis riang lah waktu. Tahun bila 88 aku cerita lah. Oh. Waktu tengah ngaji, tahun 88. Escort tu guru belakang naik Pajero. Waktu tu ada parlimen marah. Escort ke tempat ceramah kita. Motor bukan macam motor budak lah. Motor kita tu anjing laju lagi pada motor kita. Sungguh, tak ada saya bohong. Hak tu lah mampunya waktu tu. Hak tu lah yang mampu beli. Ingat lagi pelik BBP 8620. Abang jangan tikam. Ada nakai nak menikam tu. BBP Suzuki, ingat lagi 8620. Anjing ligan mampu tu. Tok guru sabar dengan driver. Escort, escort tu pun habis ha. Member tunggu dengan walkie-talkie, kita bagi syarat tok guru sampai amboi kembang habis jalan. Nak balik lagi, kita pula escort lagi 2-3 biji motor. Tu manusia nama Abdul Hadi awak. Kita nak bayang Rasulullah. Kekasih Allah. Pemegang syafa'atul kubra di bumi mahsyar. Kita nak bayang kegembiraan Abu Bakar menemui Rasulullah dan speechless, tak ada ucapan. Kalau kita pun tak ada ucapan melainkan menggugurkan air mata, menangis Abu Bakar. Sebab yang pilih tu siapa? Allah. Allah tak pilih Umar. Umar dah standby dah pada empuh pun mai. Dia sembah awal. Dia tak cakap banyak punya. Empat tahan, empat siap tu ya. Aku nak belah dah. Sahabat lain, dah Abu Bakar dipilih Allah menemani Rasulullah. Gua Sur dan sampai Yathrib. Nanti kita akan lihat riwayat-riwayatnya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, wahai Nabiullah, kedua tunggangan ini telah aku persiapkan untuk keperluan hijrah ini. Oh, siap dah. Hati tu sebelum tu dah rasa dah. Confirm lah dengan Nabi. Walain tak dah punya. Confirm. Dia dah rasa dah. Siap dah unta dua ekor. Dengar-dengar kata standby. Tarik-tarik terus belakang rumah. Ha, siap dah. Dua tunggangan untuk dibawa dalam peristiwa hijrah. Unta yang telah dipersiapkan. Allahu Akbar. Itulah Abu Bakar punya seronok sebab nak menemani kekasih Allah. Mati dia waktu tu, tentulah dia mati syahid dalam satu bentuk mati kemuliaan. Dia tak pedulilah, dia kira Nabi tu saja. Baik. Kemudian keduanya menyewa Abdullah bin Uraiqat. Satu riwayat Abdullah bin Arqat, seorang lelaki musyrik dari Bani Da'il bin Bakr, dan ibunya adalah seorang wanita dari Bani Sahmum bin Amr, sebagai penunjuk jalan selama dalam perjalanan. Abdullah bin Uraiqat seorang musyrik. Nak terbit hukum, Nabi upah dia 4 dirham. Dalam ni tak sebut, dalam kitab lain sebut. Upah dia 4 dirham, tunjuk jalan ke Yathrib. Nabi tak pernah sampai Yathrib. Maka datang hukum, dibenarkan kita bermuamalah dengan orang kafir. Kita berniaga dengan orang kafir. Orang kafir jadi kita punya sleeping partner. Ha, bukan partner tidur. Sleeping partner ni kawan niaga lah. Itu peribahasa orang putih. Bukan tidur sekali nak mampu. Ha, maknanya kalau sparing partner jangan silap sebut. Sparing partner lah ni. Tu Gusti. Apa kena Ustaz? This is my sparing partner. Nak cakap orang putih pergi silap. Kita pun duk gabu sparing partner. Sleeping partner. Ha, kawan meniaga. So kita meniaga, join dengan orang kafir. Salah dah? Dah. Islam benarkan. Muamalah tu berlaku. Cuma jangan riba dan sebagainya. Kita pergi kedai orang Cina beli barang, Islam larang dah? Dah. Namun kedai Islam lagi bagus begitu.
Cuma kadang-kadang kedai orang Melayu barang tak ada, tu yang leceh. Kita punya nak tolong, tu mula aku nak naik angin. Kita punya nak tolong, pipi semua tak ada, kicap tak ada, tu tak ada, ya ada rokok. Rokok kemain kemah belakang. Tanya gandum tak ada, kicap tak ada, garam halus tak ada. Mula nak pergi kedai Cina. Nanti kan leceh kadang-kadang. Orang Melayu meniaga tu dia. Nampak jaga lah. Elok kita nak bantu, nak tolong. Paling tidak apa sedekah, seringgit dua. Paling tidak apa zakat. Jadilah. Tapi tu dia kadang-kadang letih lah. Cuma hukum membenarkan. Baik. Kemudian keduanya, menyerahkan tunggangannya kepada orang musyrik untuk dijaga sampai tiba waktu berangkat. Abu Bakr serah unta tu dekat Abdullah bin Uraiqat, an jaga lelok, nanti sampai masa aku signal nak jalan dia, hang keluar. Tu dia cerita dia. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari pada 30 hari bulan. Jumpa nak. Jumpa nanti satu lagi kuliah 30 Januari ekstra hari Senin minggu kelima. Saya akan sambung muka surat 39. Allahu Ta'ala A'lam. Pengumuman dari pihak masjid. Kita nak lancar malam ni derma banjir pantai timur. Malam ni kita nak lancar derma banjir pantai timur Kelantan dan Terengganu. Ada orang-orang yang akan kita tugaskan untuk menghulurkan bantuan. Walaupun Kelantan agak reda dah banjir, Terengganu pun agak sedikit reda, tu kita tak peduli. Bantuan kita kena bagi, sokongan kita kena bagi. Kita dalam keadaan okey, tak banjir, kita bantulah. Ingat Nabi pesan, barang siapa yang meringankan beban susah saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya di negeri akhirat. 10 kali saya sebut hadis itu untuk motivate kita, jangan berhenti menolong orang susah. Banjir, tuan-tuan tahulah, susah di lagu mana. Selepas isyak, macam biasa, tabung ke sejadah. Tuan-tuan bagilah mana tuan-tuan mampu. Duit tuan-tuan sampai, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa 30 Januari. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.